Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Baik, kali ini saya mau berbagi pengalaman dalam halnya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagai YouTuber pemula, dalam halnya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tentunya kalau menurut saya pribadi itu merupakan gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Jadi kalau menurut saya pribadi itu susah ya. Oke, ini merupakan sebuah perjuangan ketika kita akan melalui proses monetisasi untuk mendapatkan iklan ya. Nah, adapun metode yang saya lakukan, selain saya mencari subscriber lewat chattingan WA, WA group dan sebagainya, yaitu saya melalui media sosial ya. Salah satunya yaitu Instagram. Nah, di sini kita bisa mempromosikan tuh channel YouTube kita di Instagram. Baik, kalau memang ada yang belum mempunyai akun Instagram, silahkan untuk membuatnya terlebih dahulu ya. Itu sangat mudah kok. Baik, untuk yang belum tahu caranya, yuk kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, silakan teman-teman buka terlebih dahulu Instagramnya. Nah, ini halaman awal Instagramnya ya. Kemudian, klik tanda profil kita, posisinya yang ada di sebelah kanan, pojok paling bawah. Selanjutnya, teman-teman klik edit profil. Nah, di sini terdapat beberapa list. Kita bisa menempelkan link YouTube kita di situs web ya. Caranya seperti ini. Silakan teman-teman pergi dulu ke YouTube ya. Dan klik link channel YouTube kita. Klik salin. Selanjutnya kita tempelkan di situs web. Paste. Oke. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi sudah terlihat ada link channel YouTube kita di dalam profil Instagram kita. Oke, selanjutnya saya coba praktekkan ya. Ketika saya mau mengklik channel YouTube saya yang ada di profil, saya menggunakan akun cadangan Instagram saya sendiri ya. Oke, di sini saya menggunakan akun cadangan Instagram saya. Saya mau mencari nama profil Teknologi Keren ya. Teknologi Keren. Nah, sudah ada ya. Nah, selanjutnya di sini kan sudah ada tuh Teknologi Keren. Nah, di sana juga dapat link YouTube yang kita masukkan tadi ya. Langsung saya klik. Nah, setelah kita mengklik link channel YouTube kita, maka akan diarahkan ke halaman channel YouTube kita.
Mungkin itu saja ya teman-teman, tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya teman-teman ya. Sampai berjumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan saya akhiri dengan kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.